ketua. Kabar-kabar. Enggak, maksudnya hari ini penumpang ada berapa? 7 ya. Kemana nih Pak Juraimi? Kemana? Pekanbaru. Udah siapa? Pak Kardi juga hadir ini ya. Dan Pak Iwan. Dari mana Pak Kardi? Ini yang ketemu. Yang hilang. Bawa penumpang tiga kok tadi sini. Ini Mas Ayus ke Magelang, jadi nggak hadir. Mas Ayus ada cek unit untuk angkutan mudik lebaran. Rame Pak Mas Jalan. Maafin nanti kalau yakin Bonan itu larinya ke sana semua. Ke mana? Jakarta. Jadi semuanya dilarikan ke Jakarta. Kalau mau lebaran itu nah, dari sini ramenya Pak. Oh gitu ya. Orang itu Kuningan itu. Berjo-berjo itu. Itu kan pada mudik. Dari sini rame. Oh. Tapi kemarin katanya ada info mudik bareng untuk apa? Indomie. Iya. Kena maju lancar. Kena maju lancar itu? Oh. Berapa bis, Pak? Ya sampai 30-an ya. 30 bis. Biasanya di Mandala itu sebetulnya. Mandala Kerja. Mandala Kerja. Wah, besok di video kan rame kuwi. Iya nanti. Pasti tanggal 19 atau tanggal berapa ya kita tanya? Maju lancar terus sih yang bawa. Mudik bareng Indomie. Kalau dari Jakarta nanti mungkin dari partai kayaknya. Yang dari Jakarta? Iya rombongannya. Tukangnya tukang pilihan nih Pak. Apa Pak Ketua? Bulan orang Medan, bulan full. Peluit panjang Ketua? Ayo Mas. Yang lagi kasmaran di sana itu. Apa Bang Sanggot? Terus apa Bang Sanggot? Terus apa? Enggak bareng, Pak? Enggak. Oh iya, Mas. Nanti yuk.
dingin banget AC-nya. Mantap pak tenaganya. Lumayan lah. Beda gitu loh. Beda. Tapi harus ya pekerjaannya di tukar nozzle. Itu ya. Tukar nozzle baru tambah stabil ya. Oh. Diganti bodinya. Bersihi. Oh. Nanti yuk kerja apa punya itu ada untuk ganti bersihi dalam. Kalau itu selimut, apa? Iya betul pak. Jatuh satu pipane neng buri mas, jipuk wae mas. Isih heeh. Oh. 500 meter. Pipa jatuh. Di sini masih jatuh barang masih apa? Masih aman. Kalau di Medan selamat. Ya maksudnya kan diselamatkan orang kan, Pak? Iya, iya. Malah lebih cepat sana berarti lebih cekatan Medan kan? Kalau di sini enggak ada yang tadi lho pipa yang di tengah jalan tadi lho, di pinggir jalan tadi lho. Iya. Tentunya pipa itu di apa mobil depan ya. Iya. Hanya cek nozzle aja ya pak. Master clap. Untuk yang kipas itu nggak dibongkar. Aman itu ya. Setelah check up engine di tempat Pak Suryo, tenaga dari bis ALN Nomin 227 ini nambah ya teman-teman ya. Jadi tentunya nggak bikin capek kalau kendaraan sehat itu ya. Mau mampir ngelas dulu ya nanti sebentar ya. Ya.
nggak bisa Pak Joni di sana, bel Pak Joni aja. Selamat siang Bu Ani, pesawat Lutu 7 mau landing, tolong kasih parkir. HP ini Pak Kuat semaput. Pak Kuat semaput. Sudah saya nganyang. Oke ya teman-teman ya, kita mau ke tempat teras dulu. Tadi baru naik. Apa? Tadi kan siap, tadi baru naik. Nah ini loh. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.